Orang khawarij itu kalau ada orang dosa itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya, tak terima. Jika dalam mazhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor dua. Jika tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa. Enggak penting orang lain.